di kali banjir Kanal Barat itu di Kelurahan Kebun Melati yang tersangkut di pinggiran sungai. Dari kejadian tersebut kemudian kami melakukan olah TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, kemudian jenazah bayi kami kirimkan ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan gelar, kami menangkap atau mengamankan 2 orang yang kami duga sebagai pelaku dari pembuang bayi tersebut.